Selamat datang di Rotary, di channel saya, sahabat-sahabat yang saya hormatin. Ini pembuatan di depan ini, kali saya lihat. Sebelumnya sudah saya masukkan di episode 1 dan 2, yaitu pembuatan sulfatan. Dan ini kita menggunakan air aki. Nah, ini sudah setengah jadi, tuh, sudah keras. Oke, sudah jadi kayak sabun. Udah kayak sabun nih, tuh seperti ini ya. Nah, kita tambahkan air aki untuk semacam katalis, secukupnya aja. Dah, asal jadi tak usah banyak. Langsung mencair ya. Tuh. Langsung mencair, teman-teman. Tuh. Yang tadi keras jadi langsung cair, teman-teman. Ya. Dan ini hasilnya panas nih, teman-teman. Nah. Aduk. Dan masih panas. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Tinggal nambahkan air. Kalau bisa ini kita turunkan supaya bisa diaduk. Supaya turun bawah. Langsung cair ya. Ya. Tadi kan keras. Nah, langsung mencair tanpa harus ini. Itu namanya katalis. Secukupnya aja, enggak usah banyak-banyak, teman-teman. Ya. Nah, dari sini kita tambahkan air menjadi 100 ml. Ini kan masih nggak nyampe ini. Kalau di kamera kelihatan cuma hanya 75. Mestinya kita nyampekan 100 ml. Oke, tambah lagi dikit. Oke, 100 ml ya, teman-teman, di sini. Ini masih panas, kita aduk. Jadi kalau tidak punya aduk sompat, boleh pakai air aki ya. Tapi warna yang merah ya, bukan yang hijau. Oke, nah sudah jadi, teman-teman. Tuh, sudah berbuih. Kalau udah bumbu dikit gitu berarti sudah tandanya sudah menjadi, baunya sudah kayak sabun. Nah. Turunin lagi. Dia ada larut. Seperti biasa, ini sudah jadi nih, tinggal nambahkan air. Seperti biasa, kita nambahkan 50 ml dulu, bertahap ya. Mau langsung sih sebenarnya bisa, tapi saya sih nyarankan bertahap. Tambah lagi jadi dua. Jadi dua. Kurang dikit. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Nah, lebih gampang kan, teman-teman? Tuh. Oke. Nah.
Ini saya menggunakan air aki, ya. Bahannya sama kayak episode 2, cara pembuatan juga sama. Cuma ini kita membuat jadi 250 ml. Ini saya buatnya 200 ml, tapi hasilnya lebih bagus tuh. Ya. Jadi tinggal kalian sesuai selera, teman-teman. Mau 200 ml, 250 ml, mau lebih encer setelah kalian. Kalian yang menentukan untuk sesuai kalian yang inginkan. Oke, sahabat-sahabat petani atau teman-teman yang sudah menonton video saya mengucapkan terima kasih. Semoga kalian diberi berkah, sehat, dan sukses selalu untuk kalian. Dan salam petani dan sukses selalu. Oke, jadi ini 200 ml.